Oke, kembali lagi di sini bersama aja Break Channel ya tentunya. Kita review lagi nih mod bus jadul ya. Ini Mercedes-Benz OF 1113 ya. Ini komputer dari Gayung Guling. Dan di sini sudah ada muatannya juga ya. Nanti kita akan review untuk mod busnya seperti apa dan bagaimana. Langsung aja kita simak videonya sama-sama. Oke. Langsung aja kita cek. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya ya, sampai ke dalam-dalam. Untuk wipernya aktif dua-duanya. Untuk buka pintunya mana nih? Kita lihat. Nah, ini dia ya nih. Geser ke depan ya, dilipat pintunya. Lanjut ya untuk animasi yang pertama, kita lihat. Nah, ini dia air suspension ya, jadi busnya bisa ceper ya untuk merendah ya. Animasi yang kedua kita lihat. Nah, ini bagian pintu kanan ya, pintu supir bisa dibuka. Dan untuk animasi yang terakhir, nah untuk menghilangkan muatannya di bagian atasnya ya. Lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya seperti ini ya. Oke, udah mantap. Langsung aja kita gas aja. Kita keluar terminal dulu sambil nanti kita akan cek juga untuk suspensi dan juga remnya seperti apa untuk mod busnya ya. Biasanya bawa truk bawa bus ya. Aduh, salah ngomong ya deh. Oke, kita belok ke mana nih? Ke kiri aja ya. Kita muter-muter aja. Awas, hati-hati. Belok ke kiri. Untung trafiknya berhenti tuh. Sekarang sepadanya nyelonong ya. Aduh, bahaya. Langsung kita gas, kita ganti kameranya pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah, seperti ini kita lihat sama-sama. Kita tes. Nah, kita coba lagi. Nah, oke, di sini untuk suspensinya kelihatan ini ya, mantul-mantul ini. Mantap. Untuk remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita pakai buat narik atau mode pariwisata ya, kita pakai buat ngeblong juga aman ini. Jos pokoknya. Dan ini livery-nya belum ada ya, masih polosan. Nanti mungkin next ya, video yang selanjutnya nanti saya akan share beberapa livery untuk mod bus yang ini. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja ya, jangan sampai kelewatan. Oke, kita berhenti dulu nih, ada kereta lewat. Nah, kita ganti lagi kameranya. Nah, seperti ini, ini biar kelihatan jelas ini. Nanti dia. Oke, sudah lewat, langsung kita gas lagi. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya. Dan ini muatannya sudah seperti ini. Jadi nanti kalau download mod busnya sudah ada muatannya juga ya di atasnya. Untuk linknya nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya, nanti saya akan taruh untuk link modnya ya. Jadi nanti kalian tinggal download lalu kalian coba sendiri seperti apa keseruannya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video terbaru dari. Kalau kalian ada pertanyaan ya langsung aja taruh pertanyaan kalian di kolom komentarnya. Dan jangan lupa juga loncengnya kalian nyalain juga biar nanti kalian gak ketinggalan ya. Oke, terima kasih.